Mengingat banyaknya pekerjaan fisik yang harus dikerjakan dalam TMMD reguler ke-111, maka baik anggota TNI bersama masyarakat mulai mengawalinya di pra-TMMD dengan mengerjakan sejumlah sasaran fisik dan terjunkan eksavator. Pelaksanaan pra-TMMD reguler ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan tahun anggaran 2021 mulai dilaksanakan. Hal ini dikerjakan mengingat banyaknya sasaran fisik yang harus diselesaikan. Seperti yang dilakukan saat ini yaitu pengerjaan pembukaan jalan sepanjang 6.400 meter dengan lebar 8 meter yang terlihat mulai dikerjakan. Hasanuddin Siregar, operator eskavator, mengungkapkan dengan dilaksanakannya pekerjaan dini sejak pra-TMMD, diharapkan semua target sasaran fisik dapat terselesaikan. Pembangunan jalan tersebut tentunya akan membuka jalan di wilayah Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapsel, mudah-mudahan dalam pembukaan jalan ini dapat terlaksana sesuai yang kita harapkan, sehingga TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapsel dapat tercapai dengan baik. Kendalanya cuma apa aja dia, Bang? Hujan, kalau hujan kita nggak bisa kerja. Kendala satu lagi, banyak mata-mata air sama lumpur. Satunya lagi, ini kan pegunungan dia, Bang? Iya, Pak, iya, Pak. Berarti banyak bebatuan, batu gunung dia, besar-besar batunya, Pak. Sehingga hasil bumi warga dapat diangkut tanpa mengalami kendala. Tim Liputan, Bandung TV.